Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel. Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat UJ dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan bonsai waru Taiwan. Bahannya sudah ada di depan saya. Ini saya akan pres cabang dan cek akarnya ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang baru menemukan channel saya, UJTA Channel, silakan like, share, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya atau tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sok atuh. Oke sobat-sobat UJ, ini bahannya hasil setek sebesar kelingking ya. Sebesar kelingking, saya pecah batang 4. Dan ini hasilnya, ini sudah hampir 1 tahun kalau nggak salah. Saya lupa lagi ini, pokoknya ini pecah batang 4. Dan saya akan cek perakarannya. Kita lihat dari atas dulu dan kita lihat lebih dekatnya ya. Oke, kita lihat dari atas ya. Untuk perkembangan atas seperti ini sangat subur sekali dan ini kena belalang apa ulat gitu. Tapi dicari ulatnya tidak ada. Mungkin ini dimakan belalang pada bolong. Dan ini juga. Ini sangat subur sekali waru Taiwannya. Kita lihat lebih dekatnya lagi ya, untuk batang utamanya dan hasil pecah batangnya. Oke sobat-sobat UJ, lebih dekatnya seperti ini ya. Ini akarnya sudah nembus. Tadi pas pengangkatan agak susah. Ini kita potong aja. Kalau untuk waru itu sangat mudah hidup. Ini saya akan press di sini. Lebih dekatnya seperti ini. Ini lebih dekatnya batangnya. Ini saya sudah pecah batang 4 ya. 1 2 3 4. Ininya masuk ke dalam, agak ke dalam. Nanti kita buka. Kita bersihkan nantinya ya. Kita lanjut ke pengepresan batangnya yuk. Oke sobat-sobat UJ, kita buang dulu akar yang dari bawah. Akar yang dari bawahnya kita buang. Oke, sekarang kita lanjut ke pemotongannya. Ini sepertinya gaya twin ya. Formal twin. Ini sepertinya di sini saya akan press. Kalau bisa usahakan lebih dari tunasnya ya. Ini ada tunas, kelihatan kan? Sobat-sobat UJ, ini ada tunas, kita di atasnya dulu, kita potong. Nanti dia
ada tunas baru di sini. Kita potong. Untuk pemotongan agak miring ya. Nanti kalau lurus dia air hujan mendem, nanti busuk di atasnya. Kalau agak miring dia agak turun air hujannya. Sekarang kita di sini ya. Ini ada tunas sepertinya nih. Nanti tumbuh tunas, nanti supaya di sini numbuh tunasnya. Mudah-mudahan ya, di sini atau di mana aja jadi enak. Tetap pemotongan kita harus miring. Oke, sobat-sobat uji, hasilnya seperti ini. Nanti mudah-mudahan ke depannya dia punya tunas seperti begini, seperti ini ya. Seperti ini. Apalagi kalau seperti ini, nanti di sini 1 2 1 2 dan di mana aja. Dan di sini juga nanti enak untuk gerak dasar ke depannya. Nanti perkiraan seperti ini. Oke, sekarang kita cek perakarannya atau bersihkan batangnya. Mudah-mudahan bagus. Sobat uji, ini saya menggunakan sikat bekas untuk bersihkan. Ini saya menggunakan air mineral biasa ya. Saya punya garpu dibengkokkan menjadi seperti ini untuk mengkerok tanah. Perakaran seperti ini ya, cukup lumayan. Nanti kita pakai garis-garisan ini ya, pisau. Bagus. Oke, sobat-sobat uji, sekian dan terima kasih video dari saya. Cuman itu saya berbagi cara pres batang dan pengecekan akarnya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.